Yo, jadi kali ini gue kurang bersemangat ya. Bagaimana bisa gue berbahagia gitu ketika mengetahui kalau kabar ya Arlecchino itu nggak akan playable dan lebih parahnya lagi dari nggak playable, kata mereka dia akan mati di Storyfontein. What the actual fuck, man? Really? Gadis secantik itu gitu ya, walaupun dia padoi sih. Jadi lagi trending ya kan, Arlecchino, Dottore yang korupsi itu ha. Ada yang mengatakan kalau member Fadoi, Pantalone, Dottore, Arlecchino will not playable and will be killed within the story. Wah, bertiga? Ah, separah itu kah story fonten sampai tiga Fadoi katanya mati? Tapi ini masih dibilang leak pun ini lebih ke rumor, bahkan bisa jadi lebih ke hoax sih. Cuman ya, ada berbagai reaksi orang-orang ya kan, ketika mendengar Dottore terbunuh, orang-orang pada bahagia ya kan. Tapi ketika Arlecchino ikutan mati, waduh, langsung pada ngeset ya kan, termasuk lo gue. Gue juga kurang seneng gitu, padahal udah nantiin kerabat jauh Yula ini supaya bisa playable gitu. Sedangkan Yula aja rasanya mitos bannernya ya kan, susah kali, istilahnya jarang lah gitu rerun. Sementara Arlecchino pun katanya nggak playable, waduh, cemana ini? Padahal dulu mereka bilang itu Arlecchino bakalan playable ya kan. Ya kalau dipikir-pikir masa mati sih? Tidak terima loh mas bro, udahlah Signora mati. Ya Signora masih entah cemana lagi, tapi kalau Arlecchino tuh kayaknya sangat disayangkan ya kan. Gue juga masih bingung gimana cara menanggapinya ya kan. Di Twitter ini lagi rame orang-orang membahas hal ini ya kan. Waduh, cukuplah sudah Mama Kokolia yang mati ya kan di game sebelah. Ini masa Arlecchino mau bertambah lagi gitu. Nanti bertambah lagi lah riasan ini foto ya kan. Ada Himeko, Kokolia, Signora. Masa iya Arlecchino nanti bakal dimasukin juga ke foto, ke album ini ya kan. Sangat disayangkan gitu. Tapi ya ini dibilang leak pun ini belum tentu benar sih. Masih jauh dari kata benar ya kan. Bahkan bisa jadi cuman troll-troll dari pihak sana gitu, yang nyebarin informasi palsu. Dan mungkin sekarang mereka lagi ketawa-ketawa dengan informasi palsu yang mereka sebarkan dan menjadi ramai di Twitter gitu. Jadi gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian mendengar hal ini, terutama juga yang lagi nungguin Arlecchino gitu? Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya.